Jadwal tinju dunia, pertarungan ulang Josh Taylor vs Jack Catterall ditunda. Jadwal tinju dunia, Josh Taylor meminta maaf kepada para penggemar setelah pertandingan ulangnya yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Jack Catterall di Leeds ditunda untuk kedua kalinya. Pertarungan awalnya dibatalkan tahun lalu setelah Taylor mengalami cedera kaki. Kini pria asal Skotlandia itu mengungkapkan bahwa dia menjalani prosedur mata minor pada awal Februari dan pada pemeriksaan terakhir pada hari Rabu diberitahu bahwa pemulihannya melambat. Pertarungan non-gelar kini telah diundur dari tanggal 27 April menjadi tanggal 25 Mei dan masih akan berlangsung di First Direct Arena. Taylor menambahkan bahwa pertarungan tersebut, jika terjadi, akan pantas untuk ditunggu. Ia meraih kemenangan split decision yang kontroversial atas Catterall di Glasgow ketika sabuk kelas welter ringan WBC, WBA, IBF, dan WBO miliknya dipertaruhkan pada Februari tahun 2022. Pasangan ini tetap mempertahankan persaingan sengit dan ketika mereka bertemu lagi pada konferensi pers bulan lalu, mereka harus dipisahkan hanya beberapa detik setelah persidangan. Taylor hanya bertarung sekali sejak pertemuan pertama mereka, kehilangan sabuk wobonya dari Teofimo Lopez di New York Juni lalu. Pemain berusia 33 tahun itu telah mengosongkan 3 gelar dunia lainnya sebelum kekalahan pertama dalam karir profesionalnya. Kekalahan Catterall dari Taylor mengakhiri rekor tak terkalahkannya. Namun pemain Inggris berusia 30 tahun itu bangkit kembali untuk meraih kemenangan mutlak atas Dara Folimei lalu dan veteran Venezuela Jorge Linares pada Oktober. Pertandingan ulang kelas bantam Super Peter McGrail dengan petinju Amerika Jericho O'Quinn masih akan berlangsung pada tanggal 27 April tetapi telah dialihkan dari Leeds ke kampung halaman McGrail di Liverpool. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.